dengan mudahnya dia mencuri peta itu dengan tidak susah-susah. Kamis malam Jumat saat sholat Isya ada sepasang dua orang kendaraan kereta Epiu. Begitu masuk, dia jalan masuk ke sudut, dia tinggalkan dengan langkah-langkah yang seperti tidak ada masalah. Dia dengan cepat aksinya mengambil kereta itu dari kereta yang satu yang pindah ke kereta yang kedua. Jadi kejadiannya kereta yang kedua yang dia ambil. Pak, itu sepeda motor siapa yang kehilangan, Pak? Jemaah juga, jemaah Sumar namanya. Pak Sumardi. Warga Tanjung Sari, Dusun 3A. Kira-kira selang 5 menit kita berangkat ke Polsek untuk melaporkan kejadian pencurian kereta itu. Kita selaku jemaah Masjidil Hiwan ini supaya benar-benarlah diawasilah milik kita ini, kita mohon bantuan sama-sama menjaga lah masyarakat ataupun pihak keamanan itulah.